Halo semua, selamat datang lagi di channel gua Abdul Ahmad Siana. Jadi gua mau cerita kalau setelah konten gua kemarin yang bertukar exhaust itu, knalpot gua ternyata bocor, header gua bocor. Jadi suaranya tuh jadi lebih cempreng. Jadi keluar suaranya tuh enggak keluar silencer tapi lewat header langsung keluar, coy, gara-gara bocor. Dan akhirnya mau enggak mau gua harus ganti knalpot standar untuk sementara. Karena ya headernya masih dalam perbaikan, atau enggak mungkin gue beli header baru. Dan nanti tunggu aja kalau konten header barunya. Sekarang kita mau pasang knalpot standar, sekalian mau cobain knalpot standar gimana sih suara asli knalpot standar R25 seperti apa. Oke, untuk yang pertama kali kita lakukan adalah kita copot fairingnya, karena supaya gampang pencopotan knalpotnya kita copot fairing kanan kiri. Soalnya kalau dicopot kanan doang itu mentok, coy, untuk silinder keduanya. Jadi sorry, silinder pertamanya untuk muter bautnya itu mentok. Jadi mau enggak mau kita harus buka fairing kanan dan kiri. Karena videonya kelamaan, jadi kita langsung skip ke video ketika fairingnya sudah tercopot semua. Jadi setelah terlepas, kita bersihin dulu semuanya, yang bagian yang nyelempit-nyelempit supaya bersih, karena bagian sini tuh jarang banget terbuka. Jadi mumpung gak buka, kita bersihin semuanya. Oke, kita coba suaranya seperti apa. Sekarang
ramah lingkungan gitu. Iya sih. Pakai itu. Jadi pemasangan knalpotnya udah selesai. Tadi air radiator gua cek ya berkurang, udah gua tambahin. Sekarang kita pasang semua fairingnya kembali seperti semula. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Tunggu video selanjutnya kalau si Gabriela udah ganti knalpot, kalau Gabriela udah dapat header baru. Oke, see you on the next video. Bye.